masih ada keluarga itu. Iya. Sebuah gudang ambruk dan satu patah, tiga jiwa, dan terus diungsikan ke tempat keluarganya atas nama Abdul Syukurin, umur 35 tahun, satu wanita dan satu balita. BPBD sendiri ada bantuan apa nih, Pak? Kami menyerahkan berupa bantuan obat-obatan serta paket kesehatan dan kitware. Dan kitware.